Halo? Ya, silakan. Ya, Pak Novanto, selamat malam Pak Novanto. Ya, Pak, terima kasih Pak sudah mau wawancara di Metro TV, Pak. Pak Novanto, langsung saja Pak, ini kan kemarin kan Bapak bilang KPK sudah mengeluarkan keputusan sebagai tersangka kepada Bapak dan bahkan sudah mengeluarkan surat perintah tangkap kepada Bapak. Tanggapannya gimana, Pak? Ya, pertama-tama saya harus mematuhi proses hukum yang saya hadapi saat ini dan saya selalu menghormati proses tersebut, ya. Dan saya tidak pernah mangkir karena saya selalu tiap undangan-undangan 3 kali waktu sebagai saksi anang itu 3 kali saya memberikan menyampaikan secara tertulis dengan kegiatan dan acaranya dan hari ini saya panggilan yang keempat. Sedangkan yang kemarin ini kan panggilan yang ke pertama sebagai tersangka. Nah, sebagai tersangka, saya juga kaget karena baru tersangka, baru pertama kali panggilan. Terus, tahu-tahu pas saya menuju lagi sedang mempelajari masalah-masalah hukum untuk hari ini, ternyata ada penggeledahan dan juga yang saya dengar ada penangkapan terhadap diri saya. Padahal saya baru sekali dipanggil dalam sebagai tersangka. Pak Novanto, ini kalau menurut Anda kan sedang mengajukan judicial review terhadap beberapa keputusan atau undang-undang. Yang kedua, Bapak juga telah meminta perlindungan hukum kalau nggak salah saya, Pak, ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Ini dengan penetapan tersangka dan surat perintah tangkap ini menurut Bapak, nih Bapak, ini apa yang terjadi, Pak? Apakah ada nuansa politis atau memang Bapak terlibat atau seperti apa, Pak? Ya, pertama saya lihat ini memang nuansa politiknya sangat tinggi, ya. Saya merasa dizalimi dan saya tidak pernah sama sekali menerima uang bisa dicek di BPK maupun BPKP. Dan saya sudah melakukan langkah-langkah selain judicial review masalah yang berkaitan ini di MK juga saya melakukan langkah-langkah perlindungan hukum kepada presiden maupun dengan lembaga negara yang lainnya. Dan saya juga telah melakukan di Kabareskrim yang berkaitan dengan masalah yang saya tahu bahwa polisi telah menaikkan jadi penyidikan SPDP. Ini tentu saya sangat menghargai. Jadi kami sedang mengalakan upaya hukum dan tentu saya mihak mohon semuanya betul-betul semua betul-betul mempertimbangkan masalah yang saya ajukan. Tapi saya akan tetap akan ketemu dengan para DPD 1 saya dan nanti untuk itu saya akan datang nanti untuk bisa melakukan apa yang panggilan yang tetap di saya. Pak, ini Bapak bilang akan datang. Bapak akan datang ke KPK, Pak? Sekarang atau gimana, Pak? Insya Allah setelah ini, Pak, saya pelajari akan datang KPK, Pak, ya? Oke. Oke. Studio, kembali ke studio. Baik, Hilman, tadi kurang jelas. Tadi ketika Anda bertanya akan datang ke KPK, mungkin bisa diperjelas apa jawaban dari Setia Novanto, apakah akan datang hari ini, malam ini, pukul berapa tadi dikatakan? Ya, beliau akan datang setelah menemui DPD 1. Akan datang ke KPK malam ini. Setelah menunggu. Tidak dijelaskan pukul berapa tepatnya begitu rencananya akan ke KPK? Wow, belum tahu saya, belum tahu. Ini beliau kebetulan sedikit irit bicara, jadi nanti akan saya coba untuk menghubungi studio lagi. Oke, Hilman, sekali lagi untuk konfirmasi, di mana keberadaan Setia Novanto saat ini? Saya lagi, nanti saya kasih tahu, Mbak. Nanti. Jadi tidak mau diberi tahu begitu ya keberadaan Setia Novanto saat ini di mana? Oke, nanti kembali ke studio lagi, Mbak. Halo. Baik. Hilman, terima kasih atas perbincangan tadi bersama dengan Setia Novanto yang sudah menjelaskan ya terkait dengan mengapa kemarin juga